Kompol Faiz Irkan menghimbau dan akan menyampaikan maklumat dari Kapolri. Yang pertama, kami mohon kepada saudara-saudara karyawan-karyawati dan seluruh pengunjung tidak dikenakan berkelompok, berkumpul. Silakan berdiri jaga jarak dan silakan dipakai masker, baju penyangga tangan, karena merebaknya wabah virus corona pada saat ini dibuatkan melalui yang pertama, berjabat tangan, berkomunikasi yang dekat, batu, pensil, bersimbungan, dan yang lain-lain. Jadi kami minta kepada para karyawan dan karyawati dan seluruh pengunjung, tolong dipatuhi, tolong patuhi himbauan-himbauan yang ada yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Jadi walaupun tetap ditambah, tetapi juga ini berlaku di rumah, juga berlaku di luar. Diperbanyak berdiam diri di rumah. Silakan kalau berkumpul, kalau ada keluarga-keluarga kita, tolong dilarang, karena ini juga menimbulkan fatal bagi kita. Apabila kita sudah kena virus corona tersebut, juga kita tidak bisa dilihat oleh keluarga, suami, istri, orang tua. Kita diisolasi, dikarantina, diasingkan. Apabila kita meninggal, juga tidak boleh dilihat oleh pihak keluarga kita. Tujuannya adalah supaya virus tersebut tidak menular kepada keluarga. Makanya kami himbau, patuhilah, sudah ada maklumat Bapak Kapolri yang kami tempelkan, baik pun di depan pintu masuk maupun yang ada di stand-stand. Tolong diajari dan tolong dibaca dan tolong ditaati. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita bisa mentaati, mudah-mudahan virus corona tidak akan bisa menular bagi kita. Tujuannya kenapa? Kita memutus rantai bahwa virus corona ini tidak melebar, tidak diperbanyak. Makanya kita dilarang berkumpul. Bukan berlaku di Tamrin, semua warung-warung kecil pun sudah kami himbau. Nah, juga pesta yang perkumpulan, perwiritan maupun ibadah-ibadah juga kami sudah menghimbau. Dan juga melalui MUI, melalui pastor sudah menghimbau umatnya supaya tidak melakukan